selamat ya untuk rencana pernikahan ulang kamu dengan Mike. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, Rio yang datang ke rumah Raisa kemudian memberikan ucapan selamat kepada Raisa yang akan segera menikah dengan Mike. Amin, ya Allah, amin. Makasih banyak ya Rio. Dan tentu saja Raisa senang banget ya melihat sikapnya Rio yang sekarang ini sudah benar-benar berubah. Semoga kali ini acaranya bisa berjalan dengan lancar dan gak ada halangan apapun. Dan harapan Rio semoga saja pernikahan Meg dan juga Raisa kali ini akan berjalan dengan lancar, gak seperti yang sebelumnya. Andaikan Raisa sama Mike gak jadi nikah. Tetapi kalian bisa lihat ya, lagi-lagi Alpha ini bikin ngulah. Pokoknya dia tuh berusaha untuk membolak-balikan hatinya Rio. Lo bakal balik lagi ke Raisa? Dan mendengar pertanyaan dari Alpha seperti ini, Rio hanya bisa terdiam. Ya, nampaknya benar-benar sekarang ini malah dibikin bingung ya gara-gara Alpha. Apa ini, Teh? Kemudian adegan berpindah kepada Raisa lagi ketika Raisa menerima sebuah chat berisi foto. Tentu saja Raisa penasaran itu foto apa. Dan betapa kagetnya Raisa ketika melihat ternyata Max sedang bersama dengan Dokter Andra. Mike lagi ketemuan sama Dokter Andra. Dan ternyata benar saja sekarang ini Max dan juga Andra lagi berduaan di sebuah kafe. Assalamualaikum sayang. Kemudian tiba-tiba handphonenya Max berdering dan ternyata itu dari Raisa. Kita lagi di mana? Ketemu teman. Temannya cewek apa cowok? Cewek. Dan ketika Raisa bertanya kepada Max sekarang Max ada di mana, pastinya Max itu rada-rada kebingungan ya mau jawab apa. Aduh, kalau kayak gini aku jadi gak enak, Raisa. Dan tentu saja semakin bingung banget ketika Raisa terus saja bertanya temannya cewek atau cowok, kemudian Max menjawab temannya cewek. Nah, tentu saja pasti kalian penasaran banget kan, kira-kira apakah nanti Max bakalan jujur kalau dia sekarang ini sedang bersama dengan Andra? Simak kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru, jadi buat kalian jangan lupa nonton My Heart sore ini. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.